pertolongan Allah. Kalau terjadi sama saudara, insya Allah. Insya Allah. Kalau ada berita duka, Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi. Ada kesalahan, astagfirullah. Pagi, siang, sore, malam, banyaklah ilah Allah. Jadi insya Allah yang hadir ini ulang kita. La haula. Satu, pada saat kita malam di keluar rumah Pak Tuhan, kita harus yakin bahwa rezeki kita tidak akan tertentu. Rezeki kita tidak tertentukan. Dan kita tidak akan pernah mati. Makanya dulu menit, jadi tidak usah tahu. Kalau kau sudah menit, ini banyak. Lama kita aduk, ada tapi di dompet. Jadi, insya Allah yang hari ini yang sudah punya dua doa. Maksud saya kalau ada masalah pribadi, pikirkan ini kepala ke kanan, ya sudah di atas saja kan, dan sampaikan ada di atas saja. Jadi sampai saya belum tahu berarti kebenarannya salah kalau tahu. Saya belum mikir lagi teman kasihan dia. Jadi, tidak usah kan? Habis tempelkan ini kepala ke tanah, habis sholat tarawih, habis sholat malam, Allah. Terus ada yang lama. Lebih sakit, ada kesempatan. Kalau kurang kesegina, lebih bersama Allah. Nah, sampai ini kan ada ini dua periode. Ini makan pelajaran yang terkubus. Jadi itulah rezeki kita tidak pernah kaget. Alhamdulillah. Insyaallah poin pertama selalu yang terbaik untuk keselamatan diri, keselamatan kedua orang tua, termasuk kita mendoakan salah satu kita. Insyaallah saya juga doakan seluruh yang hadir ini, insyaallah usia yang berkah. Amin. Nah, yang besar, yang besar, amin yang berkah usia. Amin. Cepat ini haji. Amin. Cepat ini pergi umroh. Amin. Kalau cepat ini mendaftar. Kita sama di nasib kita ini. Satu hari butuh gitu. Tidak bisa besar ini seseorang. Tidak bisa. Saya sama di pelajaran yang cek namanya. Itu dulu di pelajaran selalu terus. Masih masuk ini sebesar saya. Di Makassar dulu di pelajaran yang tidak. Makfur. Ini sebesar. Konsep sunnah ilah ilah Allah. Itu tiga dulu. Sekarang ini kayak ya. Tapi karena diubah masalah. Jadi insya Allah gak usah takut. Rezeki kita tidak dimakan orang. Rezeki kita tidak tertukar. Malah kalau keluar rumah, insya Allah rezeki mau ada. Dimana pun keluar berada, selalu berdoa. Insya Allah kalau jawab setiap doa-doa kita berdoa. Ini pun pertama. Bisa ditulis di situ. Siap berkeberkutu berkualitas. Dan kondisi sampai hidup kembali. Jangan lupa berdoa. Yang kedua, banyak sedekah. Kita sedekah uang, sedekah pikiran. Kadang-kadang kita mungkin sedekah uang. Kita tidak soleh menjadi soleh. Kita tidak soleh. Tadinya malas lagi. Lewat tulisan kita itu lewat tangan kita ini alhamdulillah. Banyak orang berubah. Ya, di kepala tadi tidak sekali. Saya ini, selama bersuara dari mama sudah saya serasa ada air baru banyak orang. Bagaimana selesai ini tidak gitu, tapi ya syukur masih bisa bersuara. Saya sebaiknya masih bisa bersuara kan sedekah ilmu, ya. Jadi sedekah tenaga, sedekah pikiran. Kita sedekah pikiran ini ya. Hampir sudah waktu kita berpikir bagaimana kita menunjukkan kota kita Makassar ini.